Informasi lainnya pemirsa, aksi dua polantas di Kabupaten Pali yang membantu membawa keranda jenazah di Kabupaten Pali menuai pujian. Sebelumnya mobil pembawa keranda jenazah mogok saat hendak dibawa ke pemakaman. Berikut liputannya. Pihak keluarga yang membawa jenazah keluarganya menuju pemakaman kaget saat kedua anggota Polantas Polres Pali mendatangi mobil mereka Lalu kedua polisi ini mengevakuasi keranda jenazah ke mobil patroli, pengawal, atau patwal milik Polres Pali. Bukan itu saja, Lalu Apida Sukardi dan Aibda Saparudin langsung membawa keranda jenazah ke TPU di Talang Tanas, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Kemudian kedua polantas ini juga turun langsung mengantar jenazah ke Liang Lahat. Kejadian ini membuat keluarga korban yang berduka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan bantuan langsung mengantar jenazah dari kedua polantas Polres Pali ini. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada dua sosok polisi humanis ini. Ini mobil ada yang mau ang bawa mayit anak kematian. Hmm. Hmm. Tadi ini dari perigi, rupanya mobil yang bawa mayit mogok. Oh. Kebenaran tadinya ada mobil Pak polisi lewat. Oh, ah. Jadi kita minta tolonglah hmm. sama polisinya respect ditolong dibantunya. Jadi kita terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oh okay. bantu Kedua polisi mengaku aksi mereka spontan dilakukan lantaran tergugah ingin membantu ahli musibah. Mau patroli di jalan, hmm. mobil ini mau benar-benar dalam posisi. Bahaya sangat pantas untuk polisi dan kilometer panggil untuk menolong. Menolong. Hmm. Mobilnya rusak tadi? Siap, mobilnya rusak, Pak. Oke. Oh, okay. Rusak, Aksi kedua polisi menuai pujian dari berbagai masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban di jalanan, mereka juga membantu warga yang sedang membutuhkan bantuan. Dari Pali, Bisrun Silvana, Anjus melaporkan.